Orang-orang ini hampir mengalami nasib buruknya ketika mereka berada di tengah laut. Mereka adalah para penangkap ikan hiu, guys. Awalnya pria berkacamata ini sengaja memancing para hiu itu dengan menaburkan potongan daging-daging yang ada darahnya. Dan setelah beberapa saat, hiu itu pun langsung muncul di hadapannya. Pria berkacamata ini pun cukup terkejut, karena hiu inilah yang suka memakan orang dan mereka ingin membalaskan dendamnya. Dia pun langsung melaporkan kepada temannya itu bahwa ada hiu besar yang sedang mendekati kapal mereka, guys. Pria itu pun keluar dan menyaksikan bahwa hiu tersebut cukup besar, bahkan dia melintas di bawah kapal mereka, guys. Dan pria itu pun langsung menyiapkan tombaknya untuk menembak hiu itu. Dan setelah hiu itu mendekat, tiba-tiba... Ya, mereka berhasil menombak hiu pemakan manusia itu, guys, yang sebelumnya sudah dikaitkan dengan pelampung yang membuat hiu itu tidak bisa berenang lebih dalam.